Nah itu ada dua, ada yang disebut dengan tes Gambler, ada yang berpelajar. Gambler sama berpelajar. Gambler ini mengukur kadar klorida. Kalau berpelajar mengukur berat jenis. Berpelajar. Nah kalau Gambler ini bedanya, kalau orang tenggelam di air laut, nanti akan didapatkan kadar klorida pada jantung kiri lebih besar daripada jantung kanan. Sedangkan kalau orang yang tenggelam di sungai atau air tawar, ini asin ya, kadar klorida pada jantung kiri lebih rendah daripada jantung kanan. Tapi kalau berat jenis pada orang tenggelam mau di air tawar atau di air laut, berat jenis pada jantung sebelah kiri akan lebih besar pada jantung sebelah kanan. Artinya apa? Kalau Gambler dia itu bisa bedain orangnya tenggelam di air laut atau di air tawar. Tapi kalau berlacak ini nggak bisa bedain, dia cuma bisa bilang ini orang tenggelam, tapi dia nggak tahu di air laut apa di air tawar, karena dia hanya mengukur berat jenisnya saja. Di situ opsinya apa aja? Betapa, ya, atau mesin.